Game yang pertama biasanya susah, tapi kita masih baik. Pemain-pemain telah usul padang tu, tapi pemain-pemain saya kena puji saya kerana mereka berdisiplin mendapatkan gol yang pertama. Selepas itu kita cipta banyak peluang kerana kita pasukan kita hanya cuba daripada jauh, tak boleh mengulasi defender. Dan memang game yang pertama babak 15 minit yang terakhir itu memang nampak keletihan kerana inilah game yang pertama. Memang kita dah buat selepas kita dapat satu gol tu, saya kata buat perubahan posisi pemain dan mudahlah kita dapat satu gol lagi, tambah gol lagi. Macam mana kesan kita dah tim Kedah kuat, tetapi satu saya nampak ialah keyakinan mereka kuat, yakin kerana setelah mereka membuat satu kesilapan dan mereka terus buat kesilapan, terutama di bahagian mana di dalam bola banyak kerana kesilapan pemain-pemain, kerana saya fikir itu keyakinan. Tetapi kalau lah mereka dapat titik mata, tiga mata pada game kedua, saya nampak kita boleh bangkit. Memang susah, kita kena balik malam ni juga dan game hari Sabtu kita akan melawan Terengganu sebagai satu tim yang kuat, pasukan yang kuat, dan saya harap kita dapat recover pada masa yang tepat. Okay.